Jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi edisi 2 November 2020. Akibat mati mesin, perahu yang dipergunakan sehari-hari untuk melaut rosak. Nelayan asal Cikadu Indah, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, hanyut akibat dihantam ombak besar di perairan Tanjung Lesung, Minggu 1 November 2020. Inilah informasi selengkapnya bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, dia ingin mendekati karena gelombang besar, akhirnya menjauh. Nah, yang mau nolong itu coba hidupkan mesinnya, ternyata mesinnya nyala, dia langsung memutuskan balik kanan juga. Nah, jadi si korban ini bertahan hidup ya di atas kapalnya. Tidak lama kemudian, dia terombang-ambing di atas kapalnya, dia lihat ada bagan. Bagan itu akhirnya dia memutuskan untuk berteduh di sana, berlindung di bagan itu sampai semalam. Itu cuacanya juga gak bagus. Berarti setelah ketinggalan sama teman-temannya itu, Bapak langsung, kan itu posisi mesin mati ya? Iya, mesin mati. Kena air. Jadi Bapak lego jangkar gak? Atau ikutin ini aja? Ikutin itu. Harus aja? Harus. Akhirnya mendekat ke? Bagang. Bagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SAR gabungan, alhamdulillah berhasil menyelamatkan Bapak Rosat ya, dengan ditemukan dengan selamat. Alhamdulillah yang kemarin mengalami mati mesin dan mengalami juga cuaca buruk. Tapi alhamdulillah Pak Rasid berhasil kita temukan dengan selamat. Dan sekarang kita serahkan korban Pak Rasid kepada pihak keluarganya dengan aman dan selamat juga. Oke, sekian dari saya. Bapak ada tambahan? Cukup apa ya? Oke, jadi tugas kita sudah selesai. Operasi SAR kami tutup dan segala unsur semua kesatuannya dikembalikan ke satuannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami.